sore-sore gini, aku jadi pengen ngobrol gitu sama kalian karena aku baru dapet produk lagi dari Something yang terbaru lagi, dan ini lagi lumayan sering seliwuran-seliwuran nih di timeline aku dan di mana-mana. Si Calm Down ini kan. Terus pas aku baca, dia kan kayak skin care recover ampul. Jadi okay, dia sistemnya adalah ampul. Kalau ampul berarti kalian bisa pakai ini sebelum menggunakan serum gitu. Jadi bisa jadi salah satu tambahan skincare buat kalian, dan ini tuh ditujukannya untuk sensitive skin gitu. Jadi kayak bisa membantu reduce redness gitu kan, efek calming. Dan aku baca ingredients-nya, aku di mentality aku langsung oh pasti ada Centella Asiatica-nya. Ternyata pas aku baca di sini adanya pure mugwort, ada heart leaf, ada metcasosite dan juga aloe vera. Terus kayak metcasosite, apakah itu? Mana Centella Asiatica-nya gitu? Ternyata si metcasosite ini salah satu bagian dari komponennya Centella Asiatica gitu. Bahkan ternyata si metcasosite ini yang kayak aktifnya di Centella Asiatica, aktif ingredients dari Centella Asiatica-nya gitu, yang emang sifat utamanya tuh buat anti-inflammatory gitu. Jadi buat mengurangi kemerahan, untuk meredakan kalau misalnya aduh nih sudah mulai ada mau jerawat nih, ini bisa membantu untuk kayak reduce inflamasinya dan juga redness-nya gitu. Jadi punya lagi itu. Jadi sebenarnya si Calm Down ampul ini dia itu ada kayak efek exfoliating secara ringan. Jadi buat kulit sensitif, karena kadang yang kalau kulitnya lagi apa sensitif banget itu tuh selain merah bisa geradakan juga, terus bisa kayak jadi beruntusan. Itu sih aku pribadi kayak gitu, kalau lagi sensitif tuh jadi kayak lebih kering, jadi kayak geradakan, jadi beruntusan gitu. Cuman karena sensitif jadi mungkin kalian kayak aduh takut deh kalau pakai AHA. Nah, ini bisa jadi alternatif buat kalian. Dia bisa dipakai pagi dan malam hari. Dan emang apa, selain dia lightly exfoliating, dia juga ada efek moisturizing-nya dan kayak soothing-nya dan calming-nya. Seru kan? Tapi kalau kalian kayak enggak, aku maunya AHA. Nih, ada juga yang dari Something yang Glow Maker nih, dari dulu aku juga dulu sempat rutin pakai yang selama 1 bulan ini. Bisa kalian pakai di malam hari, teman-teman, secara rutin nih katanya. Dia malah ada tulisannya 30 days result, ingat enggak? Dulu aku pakai ini rutin selama 30 hari. Ini tuh juga salah satu exfoliating. Kalian yang kayak kalau misalnya pakai toner exfoliating atau pakai serum exfoliating semacam ini, kalian kayak takut kulitnya jadi tambah kering atau gimana, kalian bisa juga kombinasiin pakai sesuatu yang kayak Supple Power ini. Kalau kalian bingung Supple Power ini bedanya apa sama Glow Maker gitu kan. Jadi kalau yang Supple Power ini tuh fokusnya lebih kayak buat ngelembapin gitu. Dia ada hyaluronic acid, ada 9 macam hyaluronic acid di sini. Terus dia pakai onsen water juga. Jadi kalau misalnya kalian habis pakai ini, kalian tuh bisa loh lanjutin semprotin pakai ini gitu.